لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya atau P4TK Ngaglik Sleman Yogyakarta, yang kami hormati pejabat fungsional dan struktural P4TK, dan yang kami hormati Bapak Ibu pengampu mata diklat penguatan kepala sekolah SD IN 1. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia penyelenggara diklat penguatan kepala sekolah SD IN 1. Dan tentunya yang berbahagia Bapak Ibu rekan kami peserta diklat penguatan kepala sekolah SD IN 1 angkatan kedua dari Kabupaten Kebumen maupun dari Kota Tegal. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan inayahnya kita dapat dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk mengikuti diklat penguatan kepala sekolah SD IN 1 angkatan kedua selama satu minggu. Yang kedua, semoga rahmat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan semoga syafaatnya melimpah kepada kita sebagai umat yang senantiasa menjalankan ajarannya. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampai juga kita di penghujung kegiatan. Kami semua para peserta diklat mampu mengikuti seluruh mata diklat. Aneka ragam pelatihan kompetensi-kompetensi baru sebagai wacana untuk mengembangkan kompetensi sebagai kepala sekolah. Sungguh kami merasa bersyukur karena walaupun terseok-seok naik turun tangga memanggul laptop sampai empot-empotan, nggak karuan, tetapi semua itu bisa diatasi berkat kelincahan berbagai strategi diterapkan. Walaupun harus banyol nembang hitungan dilakukan oleh pengampu mata diklat demi untuk membakar semangat, tidak mengantuk, tetap bertekad meskipun encoknya kumat. Bapak Ibu yang kami hormati, kondisi ini tidaklah dibuat-buat. Oleh karena itu, patutlah oleh kami menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu pengampu mata diklat, karena telah mentransfer ilmu yang justru diikuti oleh para kepala sekolah yang sudah wayah atau nuwun sewu sudah sepuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini berakhir, perkenankanlah kami menyampaikan kesan dan pesan. Selama kami mengikuti kegiatan diklat penguatan kepala sekolah SD IN 1 angkatan kedua yang dimulai semenjak hari Senin tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini 14 Juli 2012, kesan kami yang jelas, kami tidak mungkin dengan mudah melupakan kegiatan ini. Sungguh melekat di hati karena memang mempunyai makna yang strategi terhadap efek kedalaman tugas kami selama ini. Jujur kami mengakui bahwa sesungguhnya diklat seperti ini sangat-sangatlah dibutuhkan. Mengingat pentingnya penguatan sebagai kepala sekolah dalam rangka menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, bahkan yang paling naif sekalipun, yaitu situasi yang tidak menentu atau
yang disebut turbulen. Pada sisi yang lebih mendalam, rupanya pelaksana diklat kepala sekolah benar-benar telah memperhitungkan di kampung saya turbulen, nggak ada turbulen. Mungkin di Kota Tegal turbulen. Kami merasa dihargai oleh para pelaksana dan tanpa mengurangi rasa hormat, semua peserta dapat mengikuti semua tugas dalam diklat dengan selamat, penuh rahmat dan tetap sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jelas, kami sangat berterima kasih dan menyampaikan permohonan maaf kami, khususnya kepada Bapak Ibu pengampu mata diklat, atas tutur kata dan tingkah kami yang mungkin membuat Bapak Ibu kurang berkenan. Tak lupa kepada panitia kegiatan diklat yang telah memberikan pelayanan yang baik dan sangat bersahabat, kami sampaikan pula terima kasih dan permohonan maaf bila ada kehilafan di antara kami sebagai peserta diklat. Sedangkan pesan kami, mohon bukalah mata dan hati, jangan lupakan kami. Ulurkan tangan jika kamu mohon pertolongan. Tentu saja yang bersifat melek pengetahuan, keterampilan dan pelatihan. Di samping itu, ternyata P4 TK Seni dan Budaya mempunyai kompetensi untuk pembinaan dan pendidikan di bidang seni dan budaya. Oleh karena itu, mohonlah kiranya bapak-bapak yang ada di struktural maupun di fungsional, kalau saja ada di klub vokasi guru-guru SBK maupun tentang seni budaya, akan sangat bersenang hati kalau Kota Tegal dan Kebumen mendapat prioritas untuk mengikuti di klub tersebut. Sehingga Kota Tegal dan Kebumen benar-benar merasa terlayani dalam peningkatan kompetensi guru-guru di bidang seni. Demikian sekilas kesan-kesan dari kami, semoga bisa diterima dan dimaklumi begitu adanya. Upat jangane santen, menawi kawula lepan nyuwun pangapunten. Pergi sekolah membawa stok maaf, bila kami salah mohon maaf. Irian Burung Cendrawasi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.